Oke guys ya, balik lagi di Kaleng Gimang yang bukan Kelvin Gaming guys ya. Nah ini kondisi saya masih kurang fit guys ya, masih batuk, flu. Nah ini kita balik ke Ori guys ya. Kenapa balik ke Ori? Soalnya di Advent banyak yang main buff, bete, percuma combo bagus tapi mereka main buff kan kurang aja. Jadi lebih baik kita main ke Ori guys ya. Ini kebetulan kita masih main Austus 2 walaupun main di original server guys ya. Main Austus 2 aja kita guys. Ya, kita hyper Hero Legend yang bakalan di pensiunkan guys ya. Seperti Gator, Odette atau pakai Gord. Kita lihat nanti hypernya siapa, apa yang dikasih Muntun, baru kita gas guys ya. Ini seperti biasa main Austus 3, tidak lain dan tidak bukan cuma cari start aja guys ya. Ini ya, masa menang lawak nih kalau menang kalah lah. Ya menang cok. Gara-gara dia pasang 3 hero. Ini nggak bisa ngejar gold kita kejar ke silver aja ini guys, kita cepat keluar hero legend. Usap kita ke reset lagi gara-gara menang lagi. Kawan Layla satu guys ya. Empat start kita guys. Target of feel my wrath. Top level guys ya. 5 panel 5 kapasiti, sisanya jual guys ya, biar interest tetap 20. Netur. Nah, kalau di sini main netur biasa aja guys, main di Ori. Kalau sudah main di astaga atau dua hero cok. Suruh main win kita guys. Oke, kembali lagi guys ya. Main netur di original server itu gak ada takut-takutnya. Kalau sudah di advent server main natur, wah ada was-was kita guys. Ngebug enggak? Nah, kurang aja. 12 o'clock. Hari-hari ngebug pokoknya. Kita main apa nih? Gara-gara musuhnya ada yang open port apa segala, bingung kita ambil lightborn aja guys. Kita setup lightborn aja. Kita setup lightborn.
Lightburn apa ya, nggak tahu nanti guys ya. Kayaknya nggak usah cari shirt lagi. Udah kecewa gua guys. Wow, the outside world is quite intriguing. Taragin dulu guys. Ya pasang. Everything will come. Pasang lane asal dulu. Pelan-pelan lah nyari cap. Man, enggak target jadi emas guys ya. Jadi gold aja syukur. Jadi emas atau gold lah. Jadi silver maksud gua guys. Maklum nih. Mikir ada seret gara-gara flu guys, berat nih. Ini demi kalian gua tetap ngonten guys ya, biar kalian tetap semangat ngepushnya guys. We can do it. Not bad. Nah, nice ya, tuan-tuan bos. What a stupid thing. Tuan-tuan dulu, serah mau menang kalah, bebas. Let me show you the art of killing. Let's get moving. Pasang yang kuat-kuat dulu guys ya. Lawan Austus. Tiga dia ngarah ke Astro bisa. Oke, kalah. Nice. Nyala gitu ya. Untuk totemnya. Jadi setelah ronde creep semoga aja bisa win. I don't you can't catch me. Oke, ada Tigreal, kita bisa bikin 4. We are the shield of the people. Karina dulu, nanti kalau ada Pani kan enak guys. Ini nanti dapat hero dari Future Tech, cuan masih mengalir. Karena ada yang main gak jelas di awal round, teteran kita. Nyari start guys. Portal belum tetap. Sama Hellcutters. I was born. Can Jawhead get hurt? Future Tech. Simpan aja dulu blessingnya guys. Gila apa ya? Ambil immortal guys. Kita win guys. Nggak bisa lah, sudah 4 legendnya. You can't run. Wah, bisa emas malah ini nanti. Cuman darah makin menyusut, guys. Fear and surrender are not in my vocabulary. Let's Ranger. Nah, bisa nge-play play ya. Wanna take a look inside? Pasang Karinanya. Pasang di jauhnya dulu. Kita ambil Aegis nih ya. Ya.
Oke, dapat carry jual, jadi interest tetap 21 ya. Oke, dapat cuannya. Atur spirit Diori. Dari scary-scary-nya bos. Tapi natur spirit di Aten server bikin panik. Yuk bisa yuk, emas sudah tuh. Keluarnya apa ini? Dapat juga kita Hero Legend ya guys ya. Sekian lama aku menunggu Om Getot dapatnya guys. Blessingnya Mekera, berarti setupnya kita Lexburn Mekera guys ya. Seperti biasa Hero Bless Bontis kita simpan-simpan dulu guys ya, biar bisa ambil cuan nanti di ronde creep guys ya. Siapa tahu datang Prengko sama Cloudernya cepat. Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. Lepas dulu, tahan dulu guys. Panas 6 life down kita udah ya, bisa nahan lah. Jadi masih kuat dengan regen darahnya. Dan ternyata kalah guys ya. Kalah kita nih. Aduh. Sakti. Ya nggak apa-apa lah. Tok keluar gate dua kali kan. Astro guys. Kulik nih. Ambil Astro, entah nanti transisi atau enggak, ambil dulu kristalnya. Udah ada item yang bagus cok buat Getot. Buku enggak ada, konsentrat enggak ada. Nothing can stop us. Pasang labelnya, semua itemnya ke Om Geto tapi terteknya kita cabut dulu, nanti kita reset untuk terteknya. Ini Getotnya nyala, Astro nyala, Lightburn nyala guys ya. Kubuk kok bos. Kenapa terlihat masih regen bos. Udah seribu dia punya Getot. Masih kurang guys. Kubuk kok Getot. Boy. Tumbuh bagi demet anjim anu guys, tahan gak berharap Peter Tech ini keluar, ini Peter Tech keluar Nata atau Brody lumayan. Beatrix to the rescue. Nah, gini dulu guys. Tujuan masih soalnya. Nah, nyala Mekera kan lumayan. Orang-orang mana musuh. Di Astro-nya kita matikan dulu sebentar aja. Tumbuk Gatot. Kuat guys. Ini Lightburn. Kiranya 3 lumayan. Roger di Ascend server free juga cok. Itu Roger Salgaru. Susah yang bikin kuat tuh Starcore guys. Mas Starcore kan random.
jadi starter memang gokil. Oke, dapatnya Gord Mekera, berarti kita bisa setup Mekera juga. Nggak jadi sudah, kita main ke Ablaze Bounty, nggak ada keluar hero nya mampu kita nungguin. Berarti bisa 6 Mekera sudah bisa guys ya, up level. Terus diganti si Jawhead nya kita reset nanti. Nah, baru pelan-pelan ke Astro nya gitu. Pula nah ada Ele, buku ada, nah bagus mundur. Kita ambil Lagburn aja guys ya. Ele belum tentu. Pasang Lagburn juga si siapa namanya? Kita jual satu Lagburnnya, kita nggak pakai alu guys ya. A defender and a warrior. Nah, ini Mekeranya aktif, kita ambil yang drain guys ya. Kenapa drain? Karena mayoritas hero kita mage semua guys. Jadi lumayan nambahi damage nya Getot, ngurangin mana cukup dari aktif 6 Mekeranya aja guys. Nah ambil siphon kurang efektif, kita ambil kekuatan terkuat gitu. Ingoy ini tiap hari hujan kebetulan guys. Nah ini saatnya kita reset, semoga blessing. Ada blessing cok, sudah kita reset, emang muntun. Combo sudah 66 guys ya. Astronya belum bisa nyala, dapat kristal lagi baru. Cuman tetap kita kumpulkan hero-hero astronya guys. Siapa tahu dapat kristal Lagburn lagi. Nah gini kita coba aktifkan level, aktifkan elementalisnya guys. Lumayan juga. Getot loncat. Mana lagi Tot? Bumbu kali Tot kali. Boy satu. Siram siraman. On mirror kita guys. Itu berapi-api main apa itu? Hey, baru ditegur. Langsung padam aku. Is Jawhead too strong for you? Tahan dulu. Duit kita di 20 biar tetap cuan guys ya. KMO main Astro ya. Astro kita nih bisa nyala. Dapat Crystal Lagburn lagi, bagus. Ya berharap itu aja, soalnya yang main Lagburn ini kurang. Berharapnya di petbook ada crystal Lagburn lagi ya, di bisa kita culik. Geto tumbuh. Mage guys. Nah Geto kita regen, tumbuh lagi Tot. Kena laser lu. Banyak tumbuh lagi Tot. Harif tinggal harif seorang. Mana kamu kejar gitu kan, tumbuk Tot, aku nggak duduk langsung pulang. Astronya dikumpulin dulu pelan-pelan guys ya. Nah ada kristal lagi guys, tapi kita ambil aja guys slot nanti aja lah. Slot sudah kita ambil belum ya, lupa guys.
Nah gini kan jadi astronya bisa akut, guys. Kita light burn, kita buang siapa nih? Granger. Granger buang, masuk Karina, astro nyala. Kita pindahkan dulu crystal light burn-nya. Nah, jadi 6. Astronya kita pindah ke Gator. Nah, jadi Gator harus pakai 2 kristal, guys ya. Astro aktif, Blackburn aktif, Mekera aktif. Pegang buku, ya, tambah damage-nya. Si Gator bisa tumbuk tot. Trot. Karat. Kena laser. Tumbuk lagi tot. Amam. Gator kita bakalan tumbang, guys. Darahnya penuh terus, ngisi terus. Tadi kamu berapi-api. Isi lagi darah gitu ya. Sudah lance. Lek, cok. Ada-ada aja. Oh, cok nge-lag segala. Ya Allah ya Robi, apakah nggak tahu tiba-tiba udah selesai gamenya. Denata, bentar lagi ronde creep. Wih, bintang 3 lancenya, cok. Berbahaya, bung. Nge-lag lagi, apa-apa sih jaringan nih, ya Allah. Lag, guys. Apa kabar ini? Wifi ku gangguan kah? Atau kuota aku habis lah. Atau selesai menang langsung. Pengajar, gak kelihatan gamenya, guys. A true hero has ada no pain, no gain. Getot lagi, guys. Let's get moving. Karina, bintang 2. I don't mind getting my hands dirty. Tahan, guys. Nah, blessing yang dikasih dari apa namanya? Blessingan gratisan memang belum dikasih, guys. Ini blessingan dari totem aja, guys, yang kita dapat. Blessingan yang jatah memang belum dikasih. Ya Allah, like-nya, cok. Tolonglah. WP-nya kita ganti lo, guys. Nah, kita ganti WP. Kita kan punya 2 WP. Semoga enggak nge-lag lagi pakai WP satunya. Astro Swordsman, buku lagi bagus. Kita ambil Astro aja lagi, guys ya. Memperingan biar bisa ke-6. Wih, Getot kita coba lagi. Nice, Getot kita udah bintang 3, bosku. Getot kita bintang 3, bos. Oh, jadi kucing lagi, Getot. Bentar, ngompa dulu. Getot jadi orang, langsung tumbuk. Tara semua, bos. Kali lagi tumbuk rata. Nice. Tinggal 4, bosku. Getot bintang 3 nih, bos. Pegang Astro walaupun 3, Mekeranya 6. Gurih enggak tuh?
Okay, roll lagi, guys. Enough. Nah, gor kita tempur lagi. Oke, okay, blessing. Let's get moving. Karina. Odet. Ganti Odet ya, guys. Karinanya jual lah, jual. The best comes with surprise. Kita pegang dua buku, guys ya. Gue sama Getotnya auto ulti duluan. Bersih semua bos. Lancar bintang 3 nih. Udah mortal ya. Meriang kamu anak-anak. Ih, sisa 2, cok. Masih bertahan ini anak-anak ini. Bang bang. Oke, bintang 2. Gord. Double blessing. Wah, bisa ke 6 nih, cok. Entah ke 6 Astro atau ke 6 LA nih. Kita triple seek kita nih. Jual aja sudah ini, nggak mungkin juga itu keluar lagi tuh Harith. Sometimes the show continues. Getot kita jadi kucing. Tumbuk tot. Hilang langsung bos. Kayak mirror. No pain, no gain. Headbox. Kita belum ambil slot nih ya dari tadi, guys. Kita belum ambil slot, guys ya. Kita lihat kristal. Bisa ke 6 ele, cok. Ambil slot atau ambil kristal sama aja sih. Bisa ke 6. Berarti Odetnya kita keluarkan, masuk Aurora, jadi 6. Nah, 6 ambil duit, nice. Nah, 6 udah guys ya. Terus Getot kita kasih. Nah, Getot 3 kristal, guys ya. Bukunya kasih Aurora. Ini Gatot the power of tumbuk menumbuk, guys. Cuman sekali tumbuk ya hilang. Tumbuk tot langsung. Hilang bosku. Getot triple seek. 6 lightburn, 6 elementalis, 6 Mekera ya, sampingannya 3 Astro, guys ya. Ya udah sia-sia gini, guys ya. Makasih, salam terpongking mania.